debut Messi di Miami. Bawa kemenangan lawan klub Meksiko dengan sempurna. Lionel Messi jalan di debut bersama Inter Miami. Sekedar diketahui Lionel Messi memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami setelah berpisah dengan PSG karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023. Selain itu, Inter Miami juga telah mengkonfirmasi dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi melalui akun Twitter resminya Inter Miami pada Kamis. Akan tetapi sampai saat ini masih belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak dan gaji kapten timnas Argentina itu. Lionel Messi memiliki peluang untuk debut pada Juli, namun akibat perubahan jadwal MLS musim ini kemungkinan dia tidak bisa debut bersama The Heroes julukan Inter Miami pada pekan pertama. Pasalnya MLS 2023 akan dijeda guna mengakomodasi Piala Liga 2023 sebagai turnamen antar klub MLS dengan klub Liga Meksiko. Alhasil Lionel Messi diprediksi baru akan debut bersama Inter Miami pada Sabtu 22 Juli 2023 mendatang di Piala Liga 2023. Pada Piala Liga 2023, Inter Miami sendiri diketahui tergabung di grup Show 3 bersama Cruz Azul dan Atlanta United. Laga antara Inter Miami kontra Cruz Azul akan digelar di Stadion Derby PNK pada Sabtu 22 Juli 2023. Sementara laga kontra Atlantik berlangsung di stadion yang sama pada Rabu 26 Juli 2023. Klub yang akan menjadi lawan Messi perdana diketahui bukan tim kuat level La Galaxy. Hal ini memungkinkan Messi dapat mencatat banyak gol dalam gawang lawan. Itu semua dapat terwujud jika Busquets bisa memberikan umpan enak untuk Messi. Selain Busquets, Messi juga harus bisa nyetel dengan para penggawa Inter Miami. Jika Messi bisa mencetak hat-trick, hal itu akan menjadi kado terindah fans Inter Miami dalam laga perdana Messi. Menurut kalian, bisakah Messi cepat beradaptasi dengan permainan Inter Miami? Yulah kita ramaikan kolom komentar mimin ini dengan perdebatan sehat kalian. Manusia spesial. Messi bakal dilindungi wasit di laga debut MLS. Lionel Messi bakal mendapat perlindungan dari wasit saat melakoni laga perdana bareng Inter Miami. Kedatangan Lionel Messi menciptakan kehebohan bagi Major League Soccer MLS. Pecinta sepak bola Amerika Serikat sudah menyiapkan sambutan meriah untuk pemilik 7 Ballon d'Or itu. Kabarnya, Messi bakal diperkenalkan sebagai anggota baru Inter Miami pada Minggu 16 Juli 2023. Kehadiran Messi tentu juga bakal menarik perhatian back-back tim rival. Datang dengan membawa nama besar, talenta spesial, sang superstar timnas Argentina berpotensi menjadi sasaran jegal menjurus kasar dari pemain bertahan lawan. Hal tersebut disadari betul oleh Professional Referee Organization atau PRO, organisasi wasit profesional di Liga Sepak Bola Amerika Serikat dan Kanada. Mereka berencana menempatkan wasit berpengalaman untuk memimpin pertandingan pertama Messi bersama Inter Miami. Tujuannya adalah menghindarkan Messi dari pemain nakal yang berniat mencederai. Proses penugasan wasit tidak mudah. Apa yang kami coba dan lakukan adalah memberi setiap klub wasit kelas dunia. Tak pelak, klub yang sama juga akan mendapatkan wasit tahun pertama atau kedua. Tidak diragukan lagi, mungkin ada wasit yang lebih berpengalaman pada partai pertama, ujar Alan Kelly. Omongan Kelly diamini oleh Robert Sibiga. Wasit terbaik MLS 2021 itu mengatakan bahwa PRO wajib menerjunkan pengadil lapangan senior dan berpengalaman untuk pertandingan debut Messi. Tough, bro.